Yo, what is up guys? Balik lagi bersama gue Scribzies. Dan di video kali ini kita bakal nge-review dari sudut pandang point of view pertama kalinya kalian install game Valorant Mobile, cuy ya. Nah, jadi kemarin gue udah sempet live review gameplay secara langsung, tapi itu gue menggunakan akun yang sudah dimainkan guys ya. Jadi skinnya udah banyak dan kayak belum bener-bener first real experience gameplay, cuy. Nah, jadi di video kali ini gue bakal buatin kalian tutorial atau bisa dibilang kayak first person point of view pas kalian download game Valorant Mobile dan kalian akan mengikuti step-step apa aja guys ya. Nah, jadi di sini gue sudah menggunakan akun yang berbeda dan kita bakal lihat nih gameplaynya, cuy. Gue excited banget men. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian untuk merasakan bersama-sama gue juga, dan gue bakal kasih kalian the real point of view, kayak review jujurnya dan semuanya tentang game Valorant Mobile ini, sampai ya kita bakal coba in-depth lagi, nanti kita bakal tembusin lagi, kita bakal ngulek-ngulek lagi semuanya yang ada di Valorant Mobile ini, kita bakal bener-bener bedah semuanya ya guys ya. Oke, jadi langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita ke gameplaynya cuy. Nah, jadi untuk pertama-tama di sini saat kalian benar-benar baru login, kalian awalnya sih disuruh pakai nama dulu ya. Kalian ini by the way untuk loginnya, gue bakal kasih kalian tutorial kalau misalnya kita bisa nyentuh 100.000 subscribers. Jadi share ke teman-teman kalian biar kalian nanti bisa dapet the real tutorial cara download ya. Dan by the way, mungkin next video atau beberapa video selanjutnya ada gue bakal buatin juga video tutorial bagaimana kalian bisa pre-register ya. Dan by the way, shout out juga untuk Aaron yang sudah meminjamkan gua akun ini ya, karena gua masih belum dapat pre-registernya tapi udah gua akses ya. Jadi shout out untuk Aaron ini, links di deskripsi kalau misalnya kalian minta tutorial pengen cara download dan bagaimana pre-registernya, kalian bisa tanya dia, jangan lupa untuk di-follow juga. Alright. Nah, jadi saat kalian pertama-tama nge-review nih, saat kalian pertama-tama download ya ini, langsung men, oh my god. Setelah 5 tahun, guys. Setelah 5 tahun kita ngebahas Valorant Mobile, akhirnya kita bisa langsung dapetin langsung review secara real time man ya. Oke. Jadi untuk pertama-tama di sini gua nggak bisa bahasa Mandarin, jadi kita bakal ya udek-udek dikit aja lah ya sekalian ya guys ya. Nah, di sini kalian dikasih opsi untuk main di 1 jari, 2 atau 3 di 2 jari atau 3 jari guys ya. Nah, perbedaannya itu mungkin di tembakannya doang sih guys ya. Menurut gua sih 3 jari itu udah cukup oke lah untuk game FPS ya. Jadi kita bakal coba pakai 3 jari aja. Dan ya, gua sebagai player PC nih, sebagai player PC gua harus mengetahui juga apakah experience-nya sama seperti kalian download pertama kali di versi PC atau tidak guys ya. Jadi ya, kita bakal lihat bareng-bareng nih ya. Oke. Wah, ini kayaknya belum disetting. Kita setting dulu guys ya. Kita setting-setting dulu ya. Setting-setting dulu coy. Ini gue lupa nih settingnya. Walalalah, lupa guys ya. Saking banyaknya guys. Oke. Nah, oke, ini udah lebih smooth ya. Oke, ini udah lebih smooth. Terus harusnya sih kita pakai gyroscope-nya sih guys ya. Gyroscope-nya di mana ya? Lupa gue. Nah, ini dia gyroscope-nya. Oke. Nah, udah pas ya guys ya. Nah, ini udah mantep nih, udah ada gyroscope-nya, terus FPS-nya juga udah smooth. Oke, kita ambil dulu. Oke, oke, jadi kita dikasih tutorial seperti ini guys ya, reload begini. Oh my god guys. Oke. Nah, ini kita dikasih spray control. Menurut gue ini agak berbeda ya tutorial kayak di versi PC ya. Jadi ini kayak bener-bener lebih in-depth, lebih bener-bener kayak dikasih tahu ini bahwa gamenya tuh. Oke, nice. Bener-bener, oh my god, it's very nice man. Valorant Mobile is, Valorant is on my phone man. Valorant Mobile is on my phone guys. Oh my god. Guys, this is very nice cuy. Oke, okay, jadi jetnya ya. Wih, gila jetnya. Oke, okay, ini kita coba. Oh, tuh kalian bisa lihat ya. Jadi kayak ada arrow-nya gitu guys. Ada arrow-nya gitu guys. Oh, ini super keren banget guys ya. Kalian wajib download guys ya. Jadi pantengin terus di channel ini guys. Oke, okay, ini kita disuruh kemana? Oh, kita disuruh sini. Nah. Oh. Oh, kita gak bisa wallbang guys. Bisa dong, harusnya kan. Wow, ih cakep banget jetnya. Okay. Ini kita. Oh, ini pelan-pelan ya guys ya. Oh, ini guys ya. Oh, ini QQ ya. Jadi kalau misalnya tadi kemarin gue tanya, gue lihat di komen, bang bisa QQ gak sih kayak di Valorant? Bisa guys ya, jadi kalian tuh kayak gitu guys ya. Oke. Okay. Nah, ini apa nih setting?
Oke. Oh, ini sambil nge-zoom guys, tuh. Ih, nggak enak banget ya zoomnya ya. Kurang. Oh, ini sambil jalan. Oh, ada beberapa coy. Tuh, jadi ini kalian bisa sambil, kalau misalnya kalian pencet ini, bisa sambil jongkok gitu guys. Tuh ya. By the way, ini ngerekam nggak? Oke, tuh kalian bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya satu lagi. Oh, ini sambil jongkok, jadi triple. Sambil zoom, terus sambil jongkok guys. Tuh. Ih, jelek banget. Udah yang biasa aja guys. Nah, kalau yang ini apa? Oh, ini auto reload nggak sih? Oh, bukan. Nggak tahu lah. Yang itu nggak tahu guys ya. Oke, ini untuk spike-nya ya. Jadi kita masih dalam tutorial mode nih coy. Kita tutorial mode. Apa nih? Oh, ini dikasih jelasin ya untuk ininya, plant-nya. Kayaknya lebih detail ya versi mobile guys ya. Oke, ini bagaimana cara kita ke plant-nya. Jadi strateginya juga dikasih tahu, 2-2-1 gitu guys ya. Oke. Keren banget guys, sumpah. Ayo, let's go. Kita beli dulu. Oke, kita beli Phantom. Nah, ini benar-benar dikasih benar-benar informasi, is the real information ya. Waduh. Nah, ini health bar-nya. Oke, kita ngikutin aja ya. Nah, langsung aja. Oke. Ini apa nih? Oh, kita. Kok begitu? Oh, paham guys. Jadi kalian nggak harus kayak mencet lagi, jadi kalian kalau misalnya tahan itu bisa langsung gini. Cukup bagus ya guys ya, cukup nice. Oke, nice. Oh gitu. Oh my god, this is real tutorial. Nah, ini kayaknya yang baru yang harus guys ya. Wah gila, ini kayaknya gue butuh waktu nih cuy. Nggak biasa gue main game FPS di HP guys. Oke. Oh, terus ini kita dikasih tahu bagaimana cara untuk drone-nya ya. Gila, ini tutorialnya lengkap banget guys. Selengkap itu guys menurut gua guys. Gila. Jadi hari ini di video kali ini kita bakal kayak review tutorialnya aja, first person point of view saat kalian baru pertama kali download game Valorant Mobile ya. Ini by the way setting grafiknya nggak gua rata kanan, ini kayaknya masih smooth nih ya. Jadi wah gila, bagus sih anjay. Wah, this is real nice man. Oke. Plant udah di spike, spike udah di plant. Oke. Oke, kita tinggal taruh ini lagi. Wah, gila ini settingannya mungkin terlalu. Anjay gurinjay. Oke, tinggal defuse ya. This is real FPS. Waduh. Wah. No way, bro. Wah, gila ini. Wah, butuh waktu sih gua, guys. Ayo bisa. Wih, siege-nya nge-wall gitu. Kok ini bener-bener apa ya? Kayak aplikasi banget loh Valorant guys ya. Valorant Mobile nih ada replay system, ada kayak tutorial semacam ini. Nggak, di PC tuh kayak simple banget. Kalian begini, udah nge-plan, udah gitu loh. Ini bener-bener di in-depth review-nya guys, tutorialnya gila. Aplikasi menurut gue coy ini Valorant nih. Oh, oke, kita skip aja. Oke, nah ini dia untuk agent-nya. Oke, ini Brimstone. Oh, jadi di sini untuk agent-agentnya ya. Kita klik aja. Oh, jadi kita dikasih tutorial nih. Setiap agent diberikan tutorial-tutorialnya gitu guys ya. Ada 5 tadi, ada Brimstone, ada Phoenix, ada Sage, ada Reyna, dan sekian lagi ya. Nah, jadi setiap tutorialnya ini juga beda guys ya. Diberikan tutorial kayak tuh ya. Jadi ada. Oh my god, udah banyak ya. Tapi sayang sekali kayaknya kita harus unlock dulu agentnya. Kayak di versi Valorant PC ya jatuhnya ya. Ini untuk apa? Oke. Ini kayaknya gue butuh sih. Gue butuh tembakan lagi gak sih guys? Ya, kayaknya gue butuh satu lagi deh disini. Nah, ini untuk wall-nya. Ih, keren banget sumpah. Oh, ini bisa di rotate ya. Oke. Oh, ini untuk kayak untuk bikin wall-nya kayak gini. Wah, gila guys, gua butuh waktu banget nih. Oke. Terus ini untuk nge-heal. Oke, kita dikasih tahu bagaimana cara nge-heal-nya. Wah, gila guys. The real Valorant Mobile experience man.
Oke. Oke. Oh, ini untuk jalannya ya, guys ya. Oke. Jadi ini kita taruh begini aja. Jadi biar bisa lompat gitu. Oke. Wah, gila guys ya. Bener-bener banyak banget men settingan tutorialnya, coy. Dan ini gua enggak tahu nih. Gua butuh apa namanya? Gua butuh settingan. Wah, gua bingung guys settingannya guys ya, bahasa Mandarin guys. Gua butuh yang di kanan juga guys kayaknya nih guys. Jadi gua juga butuh yang di kanan nih. Oke, kita keluar aja. Oke. Nah, ini kayaknya lebih enak nih. Oke. Jadi gua butuh yang di kanannya guys karena gua enggak kebiasa. Oke, kita coba dulu guys ya. Kita coba dulu nih ya. Untuk kayak misalnya ini nih. Set, ya kan? Karena gue nggak biasa kalau misalnya nggak ada senjata, jadi gue tuh sebenarnya butuh dua guys ya buat nembak tuh di kiri sama di kanan. Di kanan tuh nggak boleh hilang guys, karena gue masih mengandalkan gyroscope banget guys ya. Gue masih mengandalkan gyroscope banget coy. Kayak misalnya, oke kita bakal coba lah ya, kayak gini dulu lah ya guys ya. Kita main pakai jari. Oh tapi ini juga harus kayaknya, kita setting tipis lah ya. Ini bakal gue lanjutin secara offline guys. Jadi ya pantengin terus aja. Ini gue bakal taruh di sini dulu deh. Oke, ya jadi tetap. Jadi di kiri ada, di kanan juga ada gitu guys ya. Ya ini mah enakannya sesuai kalian aja lah sukanya guys. Gimana? Ini gue misalnya taruh di sini. Di mapnya juga ada kelihatan di sini ya mapnya. Ya udahlah, okelah menurut gue, dan gue dapat ping 80 guys. Ini cuman apa ya settingan ininya aja kali mungkin ya. Ini gue masih membutuhkan waktu. Oh, kayaknya bener-bener butuh waktu guys ya untuk gue kayak get used to the gameplay guys. Oke. What an amazing gameplay coy. Terus sisanya ini kayaknya masih tutorial guys ya. Ini kayaknya masih dikasih tutorial. Oke lah, kita coba review satu game lagi sekalian ya. Gila, karena gue yakin kalian tuh pengen banget lihat experience gitu kan. Bagaimana nih review gameplaynya secara langsung gitu, dari sudut pandang seorang player PC ya, yang mentok di Ascendant doang. Oke, jadi di sini kita belum pernah coba. Gue mau coba sofa lah sekalian, karena kan tadi dari tadi kita tutorial sofa ya. Jadi next video mungkin kita bakal skip agent sofa dan juga agent Reina, agent Jet, karena kemarin video sebelumnya juga gue udah nge-review di Jet ya. Oke, jadi ini masih masa-masa ya tutorial lah ya, jadi kita masih dipandu dulu nih. Oke, kita coba beli ini dan gue bakal coba main serius ya, jadi ngomongnya bakal dikit ya. Oke, kayak biasa aja kita mainnya, kayak biasa aja. Ini gue taruh sih. Wah gila. Ini this is real Valorant guys anjir. Cuman apa ya? Kok settingannya terlalu udah, padahal gue udah rendahin lah settingannya guys. Nah, ini kayaknya lebih enak nih. Oke. Yuk. Oke, sabar gua. Oke, gua ulti dulu anjay. Wait, ada orang guys. Oke, nice. Let's go, maju guys, kasih paham guys. Ini gue gak tahu nih, gue gak tahu nih gimana cara. Oh, double, oh itu ada pencetannya lagi guys. Ada orang gak disini, gak ada. Kok ada orang sih guys? Wow, smoke-nya mantep banget, manjir. Ini gue kayak main kayak iron anjir. Susah guys ya, kayak belum get used to it guys, jadi agak susah guys. Wah, beautiful, rasanya cukup satisfying menurut gua sih, menurut gua agak satisfying guys ya. Oke, kita beli ini.
kita ambil spike-nya kecil amat di sini kayak. Oh my god, man, akhirnya Tuhan. Aku bisa merasakan main game Valorant di HP, guys. Oh my god. Setelah sekian lama perjuangan kita ngebahas, ngeliat review gameplay orang-orang ya, dan akhirnya kita bisa langsung first real experience memainkan game Valorant, man, on mobile, guys, ya. Oh my god, man. Oke, kita pakai ini dulu. Oke. Woi, oh ini buat naikin turunnya. Menurut gua settingan kontrolnya tuh apa ya? Udah cukup oke sih. Oke. Oke, enggak ada orang. Oke, enggak ada. Kita plan the spike. Membutuhkan waktu. Jadi bisa dibilang kalau untuk dari segi settingan gua nih masih belum sempurna ya. Untuk HUD layoutnya nanti gua bakal kasih deh. Karena memang membutuhkan waktu, kayak Valorant Mobile juga dulu kayak Fortnite Mobile juga kayak gitu. Kecil banget anjir. Wah, kecil banget guys, enggak kelihatan guys, anjir. Kecil banget, susah loh. Oke. Kalau untuk jarak jauh ya, gue lebih merasa enakan di versi PC guys ya, karena kayak lebih precise aja gitu. Kalau di mobile dengan gyroscope, wah. Jadi menurut gue ini gyroscope kayaknya plus minus sih guys. Gimana menurut kalian? Menurut kalian, untuk kalian yang sudah misalnya review main game Valorant Mobile, enakan pakai gyroscope atau pakai tidak pakai gyroscope guys ya? Karena menurut gue ini kayaknya bakal menjadi hal yang sangat-sangat menghalangi gameplay experience guys, apalagi kalau misalnya udah versi jauh ya. Karena gimana ya, Valorant ini kan game yang harus precise gameplay, man. Jadi kalau misalnya kalian dari sudut pandang kecil aja gitu ya, terus kalian kayak ngegoyang-goyang dikit, itu ngaruh banget gitu ya. Misalnya tangan kalian lagi tremor gitu-gitu. Jadi bingung nih, jujur agak bingung nih gue guys ya. Oke. Gue udah ulti aja deh. Oke, nggak ada. Weh, di mana? Walah, kena bokong gue guys. Gue masih bingung ya, kayak apa ya? Tapi gue udah melihat orang-orang jago banget ya. Jam terbang ya. Tenang guys ya. Takes time. Jadi gue pengen main Fortnite Mobile lagi, main di iOS, tapi sayang banget itu kayaknya harus sistemnya harus sama deh kayak versi Valorant Mobile ini. Tapi kita bakal lihat aja lah ya. Ini kemana? Nice. Oke, kita beli lagi Vandal nih. Gue coba main serius dulu ya. Gue coba main serius kayak nggak ngomong ya. Kayak gimana? Gue mau benar-benar mau real experience coba ya. Ya misalnya kayak kita nggak sambil ngonten aja gitu guys. Wah gila, jago lu cok. Sulit ya. Kontrolnya sulit loh. Kenapa sesulit itu kontrolnya guys ya? Sulit loh kontrolnya guys. Nge-aimnya. Wait. Belum dapat feelingnya coy. Oke. Lompat. Oke. Tapi kalau overall sih untuk gameplay experience-nya, untuk map-nya ini benar-benar sama sih guys ya. Oke. Ya, jadi kalian ini menjadi sekalian lah gue buatin progress gameplay Valorant Mobile kayak gimana. Enggak di sini. Susah loh kontrolnya di versi mobile guys, asli guys. Tuh, susah anjir. Tuh,
Susah anjir pakai gyroskop asli. Oke, gue coba matiin pakai gyroskopnya ya. Gemeter guys, pakai gyroskop gemeter guys, asli guys. The hell man. Jadi aneh gitu loh. Nice. Aneh loh. Jadi aimnya tuh enggak. Wah. Ini buat gue bakal susah nih. Buat gue bakal susah nih guys. Karena aimnya. Wah. Oke, kita enggak. Kita coba enggak pakai gyroskop ya guys ya. Terus ini kita nyalain sini. Oke, udah gini aja guys ya. Coba kita gini aja. Soalnya gue bingung nih kalau pakai gyroskop ternyata nggak semudah itu guys. Oke, nggak ada. Oke, nice. Weh, di belakang kanan. Harus pakai headset, guys. Tapi oke. Kalau misalnya pengen jarak jauh ya, ini karena gamenya benar-benar precise gunplay, gunshot gitu. Kayaknya harus matiin gyroskop, guys. Karena gue dulu terbiasa banget ya di PUBG Mobile sih jatuhnya, PUBG Mobile kayak game-game battle royale yang third person itu pakai gyroskop. Cuman kalau misalnya first person kayak gini yang butuh-butuh precise gunplay itu gyroskop itu malah menurut gue bakal menginin banget sih. Gue minta request. Oke. Jadi nggak tahu nih, menurut gue nih gue agak bingung juga guys ya jujur. Nah ini buat apa ya, buat nggak tahu deh. Ini kayaknya bisa digunakan buat yang lain guys. Ini kayaknya crosshairnya malah sulit juga ya. Sulit juga lo cok. Sulit juga lo. Bingung gue gimana nih kontrolnya. Kita ambil dari situ. Wait. Oke, nice. Gimana ya? Gimana guys ya? Woi, MVP sih gue coy. Oke lah. Gimana guys? Ini trial and error sih. Gue harus mengulik lagi nih. Enakan pakai apa guys ya? Apakah harus pakai gyroskop? Apakah harus pakai apa? Nah, ini masih menjadi pertanyaan buat gue, pertanyaan ya. Jadi membutuhkan waktu lah ya. Dan ini kayaknya kita harus taro di sini aja guys. Ini kayaknya bakal lebih membantu guys ya. Kalau misalnya kita taro di sini aja. Ya jadi ini sekalian lah ya, kita atur-atur HUD layoutnya. Oke kayak gini. Buset jauh amat. Ini HUD layout. Lagi atur. Sini aja lah ya. Nah gini aja. Susah guys. Bingung guys asli. Wah banyak banget orangnya guys. Gimana ya, aimnya ini loh. Aimnya guys, gue bermasalah di aimnya cuy. Aim gue kentang banget anjir, gue bingung nih. Oh my god. Gak pakai gyroskop salah, pakai gyroskop salah, gimana ya? Aneh juga nih, bingung banget gue nih guys. Ini kayaknya taruh di sini aja. Ini juga. Yang penting lebih deket lah guys ya. Nah begini. Ini taruh sini. Ininya taruh sini. Apalagi ya. Ini harus ada. Karena jujur agak sulit-sulit gitu guys, gue bingung. Oke
Bingung guys, asli guys. Oke, nice, menang guys ya. Dadah. Wow, dari segi efeknya juga mirip banget. Asli man, amazing, amazing guys. Cuman ya dibikin kayak agak lebih kentang gitu loh guys ya. Jadi ya nggak mirip 100% kayak versi MOBA, versi PC. Cuman kayak okay. Kita beli ini. Menurut gua ya, jujur ya. Ini kayaknya lebih bagus kalau misalnya buat utilities. Ya nggak sih, daripada buat lompat-lompat gitu. Ntar deh. Mungkin off video ya. Off video nanti gua bakal atur lagi lebih seenaknya gua gimana guys nanti ya. Susah guys. Gua nggak nembak lo, oh my god. What the hell is this gameplay man, so bullcrap aja beneran. The hell, nice, udah menang lah. Ntar gua harus setting ulang man, harus senyaman jari gua, bener-bener harus nyaman. Jadi PR buat gua dan buat game ini, nggak buat game ini sih, sebenarnya game ini udah oke sih. PR buat gua harus tahu bagaimana cara ngekontrol untuk mendapatkan maksimal output lah ya, gitu bisa dibilang. Oke, jadi itu dia untuk tutorial Valorant Mobile first person, kita naik level 2 guys ya. Kayaknya sih sudah ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah ini agent-agentnya yang bisa kalian unlock. Ini gua pengen unlock apa guys ya? Mungkin gua pengen unlock Yoru, kayaknya lebih gampang untuk nge-unlock Yoru guys. Oke. Atau kalian harus level 100 dulu, nggak tahu juga guys ya, untuk nge-unlock Yoru nih. Oke. Ini bisa diklaim kah? Gak tahu juga. Kan lumayan kalau bisa unlock Yoru guys ya. Kayaknya gak bisa sih. Ntar deh, harus di unlock pelan-pelan guys. Oke. Jadi itu dia, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sedikit kesimpulan buat gua, ini game overall udah oke banget. Cuman untuk PR dari sudut pandang player yang main di PC dibiasain ke mobile, ini untuk jarak jauhnya, kayak untuk duel jarak jauhnya itu agak lebih ribet dikit dibandingin versi PC. Kalau versi PC tuh kan kalian karena pakai mouse semuanya, kalian lebih akurat gitu. Cuman ya itu semua tergantung sudut pandang lagi yang berbeda. Mungkin ada yang bilang mobile lebih gampang dibandingin PC, dan untuk kontrolnya juga menurut gua nggak sesulit itu. Kalau misalnya as long as we have the perfect button guys ya, the perfect HUD layout untuk kita, jadi senyamannya nanti kalau misalnya kita buat maksimalin output gameplaynya. But untuk dari segi gameplay, graphics dan lain-lain ya, versi mobile cuman sudah merasakan kayak di versi PC gitu guys ya. Itu dia, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya untuk bergabung ke journey 100.000 subscribers. Sambil main game Valorant Mobile ini, kita bakal review-review agent-nya dan ya sampai bulan Desember guys ya. Jadi ya pantengin terus dan sampai global test nanti juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.